Satu lagi tuduhan yang sangat-sangat ketara, yang sangat-sangat sampai hari ini masih lagi digunakan sebagai satu senjata, satu weapon untuk orang Islam. So dia tuduh Nabi Muhammad SAW kahwin dengan kanak-kanak. Betul tak? Sahih Bukhari. Nabi kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha, melaporkan 6 tahun. Halo. Sebenarnya saya datang sini hari ini, saya ada hasrat ni. Saya nak cari tengok ada siapa-siapa yang ada adik perempuan kat rumah yang 6 tahun. Halo. Siapa ada adik perempuan 6 tahun angkat tangan? Air semua jadi bongsu. Saya nak minang. Bukan untuk saya lah. Bapak saya. Ah, lu ketawa. Lu punya Nabi kahwin kanak-kanak. Itulah soalan yang mereka buat. This is how they trap you. Macam mana nak jawab? Sehingga ulama-ulama Islam ada yang buat kajian terhadap tentang usia Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu pandangan menunjukkan lebih, mungkin lebih kuat, menunjukkan Aisyah sebenarnya kahwin dengan Nabi Muhammad SAW pada usia 16 tahun. Betul ke? Ada pandangan sedemikian. Bagi saya, bila orang sebut, bila orang quote hadis kita, mungkin kita ada pandangan lain. Sesama Islam kita boleh hujah itu. Tapi dengan orang bukan Islam, tetap we have to justify this hadis. So macam mana nak jawab? Kalau orang turun Nabi Muhammad SAW, na'udzubillah, dia kata dia pedofil. How to answer? Yang pertama, kita kena cakap dengan dia lah. Kalau nak banding, boleh. Syaratnya jangan banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Aku yang dulu, oh, bagus. So jangan, tak boleh banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Kita kena banding keadaan dulu dengan keadaan dulu, keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Contoh, saya bagi contoh, mungkin senang nak faham sikit. Bapak saya beli satu rumah di Melaka 52 tahun yang lalu. 52 years ago. 10,000 square feet. Banglo, a single story banglo. RM7,000, RM7,000. Sekarang ni saya duduk di Kuala Lumpur. Di sebelah taman saya, orang kaya-kaya. Saya tengok satu rumah lebih kurang macam saiz rumah saya, 10,000 square feet. Saya pun tanyalah itu pakcik, uncle, lu mau jual ni rumah kah? Berapa mau jual? Dia kata 7 juta. Saya kata, uncle, lu gila kah? Bapak gua beli 7,000 aja. Lebih-lebih kau kasih 7,500. Rasa-rasa gua cakap macam ni, apa akan berlaku? Ini lu kena. Mana boleh banding keadaan dulu punya harga dengan keadaan sekarang punya harga? Orang dulu kahwin muda, orang sekarang kahwin tua. Betul ke tak betul? You know, you look at those time during my grandmother's time. At your age, you're already mother of two or three. At your age, it's common, but not common right now, am I right? Because most of us, we know, we go to university. We spend a lot of time study. Itu yang sebabnya, sebab tu kita tak boleh kahwin. Bukan tak nak kahwin, kan? So, kita kena banding keadaan dulu dengan keadaan dulu. Okay, kita kena banding keadaan dulu dengan keadaan dulu. Apa maksud saya? Kita kena banding zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa di sini tahu? Aisyah radhiyallahu anha. Dia pernah tunang sebelum kahwin dengan Nabi Muhammad SAW. Dia pernah tunang dengan siapa, ya? Wow. Orang UIA ni semua sangat merendah diri. Tahu jawapan, tak mau jawab. Betul? Aisyah radhiyallahu anha pernah tunang dengan Abu Jahal. Kenal tak Abu Jahal tu siapa? Dia suka Islam ke tak suka Islam? Ha, Abu Jahal punya anak lelaki. Bukan dengan Abu Jahal lah. Abu Jahal tua lah. Dan kemudian Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam. Kan Abu Jahal tak suka Islam, kan? So dia tak nak ada hubungan dengan, dia tak nak ada satu in-law yang beragama Islam. Maka dia batalkan, dia nullify, dia batalkan pertunangan itu. Dia batalkan. Dan kemudian bila point di sini adalah, bila dia tunang, maksudnya apa? Ada suku kaum, ada masyarakat zaman Nabi kahwin dengan usia yang begitu muda. Tunang 6 tahun, mungkin 7-8 tahun dah nikah. Atau 9-10 tahun dah nikah. So itu perkara yang biasa dulu, memang ada berlaku. Dia bukan sesuatu yang baru. Dan kemudian bila selepas batalnya pertunangan itu,
Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil anak perempuannya Aisyah radhiyallahu anha nikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, Saidina Abu Bakar ni dia waras ke tak waras ni? Siapa dia sebenarnya? Dia khalifah yang pertama, betul? Hebat tak? Sangat hebat. Dan kalau lelaki begitu, begitu hebat yang waras, dia akan nikah tak anak perempuannya kepada lelaki yang dia tak sure, yang boleh didik, boleh bimbing dia? Ataupun dia akan nikah kepada anak perempuannya kepada orang yang dia memang guarantee, for sure, dia tahu dia akan didik, dia akan bimbing anak perempuannya. Betul? Dia confident tak? Sebenarnya perkahwinan Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad SAW ada satu penghormatan kepada keluarga Saidina Abu Bakar. It is an honor for the family of Saidina Abu Bakar. Kenapa? Sebab dia dapat nikah anak perempuan dengan pemerintah pada masa itu. Dapat nikah dengan anak perempuannya kepada seorang Rasulullah. Bukankah ini suatu penghormatan? Dan selepas mereka nikah, mereka tidak duduk bersama. Dia dalam live together. Tak duduk bersama. Aisyah radhiyallahu anha terus duduk dengan bapak dia. Nabi kata terus continue live with the father. Duduk dengan father dia. Sehinggalah bila dia usia 9 tahun lebih, dia sudah akhir balik. Barulah datang Nabi Muhammad SAW tanya kepada Aisyah sama ada dia dah bersedia ke belum. See, Nabi Muhammad SAW is a very gentleman. Dia bukan lelaki yang kasar-kasar macam saya. So Nabi tanya dia, are you ready? Adakah kamu dah bersedia nak duduk bersama? Kalau belum, don't worry. Terus duduk dengan bapak kamu. Sehinggalah kamu dah bersedia. Artinya, Nabi cakap dengan Aisyah, kalau tak bersedia, teruskan. Dan kemudian Aisyah, dia cakap dengan Nabi Muhammad SAW, dia sudah bersedia. Barulah Nabi jemput dia ke rumah. Di sini, apa yang kita dapat lihat? Usia berapakah wanita yang sesuai berumah tangga dan bersetubuh? Bukan saja akhir balik. Dia dah akhir balik dah. Tapi Nabi juga tunggu dia mentally, physically dah bersedia. Sebab itulah Nabi tanya dia, are you ready? Mentally, physically. If you are ready, baru Nabi jemput dia balik. Masalah masyarakat di Malaysia hari ini, kita cepat lupa. Macam Tun Mahathir pernah kata kan, Melayu mudah lupa. Oh, hafal. Betul ke? Wallahu alam. Kita ingat Nabi Muhammad SAW bila nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya memang nikah, bawa balik, she's ready. Now, kemudian Nabi ada nikah tak dengan isteri-isteri lain? After that, yes, Nabi kahwin dengan ramai isteri kan? Ada ramai di kalangan mereka janda. Experience tak? Maksudnya Aisyah radhiyallahu anha, dia bukan saja bersama dengan Nabi Muhammad SAW one on one. Dia mempunyai sister-sister atau madu-madu yang asli. Okay? Sister-sister dia kan? Kakak-kakak dia yang bimbing dia, didik dia. Macam mana dia jadi isteri kepada Nabi Muhammad SAW. Pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai satu pengajaran yang sangat penting. Bukan untuk orang Islam saja, untuk semua manusia di muka bumi ini. Tadi saya ada tanya, usia berapakah wanita tu, seorang wanita tu boleh berumah tangga atau bersetubuh? Kalau ikut dunia hari ini, tengok negara-negara, ada negara yang dibenarkan kahwin usia 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Islam bukan tengok usia. Islam tengok akhir balik dan mentally, physically sudah bersedia. Mana satu lebih tepat? Kalau agama lain, ataupun negara lain, mereka tengok usia, itu masalah. Setengah-setengah wanita, mereka akhir balik 13, 14, 15, ada yang 16 pun. Kalau you benarkan mereka kahwin usia 12, apa akan berlaku? Saya tak tahu, you boleh tanya doktor. So, you see the thing? So, di manakah menunjukkan Nabi mempunyai tanda-tanda pedofil pun? Clear?